Hai, assalamualaikum. Oke, teman-teman, kali ini saya akan tampilkan. Ini ada penampakan pohon apa ya? Pohon elegan jumbo, super jumbo, super besar. Dan ini bahannya, kita lihat. Oke, sebesar apa ya? Sebesar kerbau nih. Ini sudah pernah ditawar 115 juta, tapi masih belum boleh. Ini katanya nih. Oke. Dan ini pembandingnya saya. Lihat pembandingnya aja. Oke. Ini lihat. Besarnya ukuran kerbau. Kita lihat. Ini tangan-tangannya sudah hampir imbang ini ya. Ini tinggal tunggu saja ini, kita lihat. Ini kita tinggal tunggu agar ini menjadi besar, dan lihat akar-akarnya pun sampai sana. Oke. Dan oke, jadi teman-teman, untuk kita buat inspirasi ke depan bonsai lebih bagus ya seperti ini. Dan Oke. Dan ini sebenarnya batang ipek, ini pohon ipek yang dibuat bonsai. Ini ditempel sama elegan. Ini super besar, besar sekali. Diameter berapa ya? 1 meter lebih, hampir 2 meter ini. Masih di ground di atas pot ini, masih di pot sebenarnya. Ini akarnya, ini sebenarnya sangat sangat lama sekali. Dan yang kita lihat yang satunya lagi ini juga ipre, sekitar berumuran 10 tahun. Ini akarnya pun menyebar sampai menumpang di atas spot, ditempel elegan. Ini sebesar manusia, ini besar, buat berat 1 kintal. Ini masih proses ground. Jadi untuk kita membuat bonsai atau inspirasi, tentunya harus kita melihat-lihat punya yang tentunya sudah hampir jadi. Cara program akar juga kita harus tahu, pergerakan batangnya. Oke, kita lihat yang ini, yang seharga 115, dihargai 115, nggak dibagikan. Kita lihat dari jauh. Ini untuk teman-teman pemula agar lebih semangat lagi membuat bonsai dari bahan iprek ya. Iprek ini. Okay. Bahan iprek ini sangat mudah sekali dalam pemrosesannya, dalam penanamannya. Dia mudah hidup, tapi sekarang sudah hampir punah ini karena banyaknya pemburang. Dan kita lihat ini akar-akarnya memutar sampai tumpah ke luar pot. Sangat betul-betul fenomenal, terkesan pohon di alam, pohon tua, pohon angker. Itulah bonsai. Dan ini kita tinggal tunggu waktu saja ini buat percabangannya. Nanti setelah berapa tahun lagi sudah siap direposisi. Oke, ya, seluruh sampai di sini dulu perjumpaan kita.
dalam saya menampilkan ini bonsai-bonsai super jumbo ini super besar. Dan oke, jangan lupa subscribe, like, and comment, tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten saya. Ya, sampai di sini ketemu lagi. Tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum.